気になりますね。すごい。J1 の方では全ての試合に先発をしているこのスウォビクです。プラトマルハンスターター Tokyo Verdy di babak ketiga ajang Piala Kaisar Emperor Cup 2023. Pratama Arhan bertanding dalam laga Tokyo Verdy versus FC Tokyo. Pemain dengan posisi bek kiri di Timnas Indonesia memang jarang mendapat kesempatan bermain di Tokyo Verdy. Namun Pratama Arhan belakangan ini mulai menjadi starter, terutama di ajang Piala Kaisar. Pada pertandingan melawan FC Tokyo, Pratama Arhan berkali-kali membahayakan gawang lawan. Lemparan ke dalam Arhan yang menjadi andalan sangat merepotkan. Untung bagi Tokyo FC, throw in jauh pemain Indonesia itu masih membentur Mistar. Kita berharap semoga selepas pertandingan ini, Arhan selalu mendapat menit bermain reguler di Tokyo Verdy.